조금만 더 있어줘요. Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mams? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Nah, alhamdulillah hari ini akhirnya saya bisa upload video lagi ya mams. Setelah seminggu yang lalu itu kita lagi sakit berjamaah sebenarnya ya mam. Makanya mungkin ada mams dan teman-teman yang nanya gimana kabarnya kok lama gak upload gitu ya. Dikiranya lagi sibuk sama tukang atau yang lainnya, tapi ternyata kita lagi ya lagi kurang sehat gitu ya mams. Dan alhamdulillah hari ini semuanya udah lebih baik, udah sehat dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Untuk mam dan teman-teman yang mungkin saat ini lagi kurang sehat, lagi sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan, kesembuhan, dan pokoknya mudah-mudahan sehat selalu ya mams. Nah, ini saya lagi seperti biasa ya, beresin kamar dulu, baru ganti spray, terus juga lanjut beresin yang lainnya. Ini juga meja rias, banyak obat-obatan yang ada di sini ya. Jadi kemarin tuh awal-awalnya Syakil duluan yang sakit ya mam. Dia mungkin tertular dari teman-teman di sekolah atau di jemputan, kita gak tahu. Cuman waktu Syakil gak masuk hari pertama, itu hari Senin gak masuk, ternyata saya dapat kabar dari gurunya kalau di kelasnya juga sampai 12 orang gak sekolah gitu ya, sakit bener-bener bareng-bareng. Habis itu nularlah ke saya, ke suami, dan juga ke Quinsa. Jadi kita benar-benar berempat tuh sakit ya. Walaupun sakitnya cuma batuk flu, batuk pilek. Tapi ya mungkin virusnya ya, virus zaman now. Itu benar-benar bikin badan panas, meriang, mual, pusing. Bahkan Syakil tuh sampai kemarin panasnya 40,5 gitu ya mam, benar-benar panas banget, jadinya tuh gak tenang gitu ya mam melihat anak sakit. Ditambah juga badan kita gak fit, jadinya ya udah kita berempat tepar di rumah. Tapi alhamdulillah semuanya udah terlalui, udah mendingan semuanya. Walaupun ini mohon maaf suara saya lagi masih agak-agak bindeng, tapi alhamdulillah udah gak pusing-pusing dan yang lain-lain lagi. Nah, lanjut ini saya nyapu-nyapu ya mams. Ini berapa hari ya sempat gak disapu, gak dipel, karena gak ada tenaga juga. Terus juga kemarin tuh masak keseringannya beli gitu ya mams. Dan kali ini alhamdulillah bisa masak lagi. Ini tuh udah ngebayangin pengen banget makan sayur asem, seger banget rasanya. Nah, ini tadi saya habis belanja ya di abang tukang sayur. Alhamdulillah ada sayur asemnya. Terus lanjut ini saya mau siapin untuk bumbunya ya mams. Nah, ini untuk bumbu sayur asemnya. Saya pakai bawang merah, bawang putih, sedikit cabai. Terus juga saya kasih terasi sedikit. Nanti pakai lengkuas, salam, terus asam jawa. Ini saya kasih juga garam supaya nguleknya tuh gampang ya mams. Oh iya, kemarin tuh ada yang nanya, ini belum sempat saya balas ya. Saya lupa nanyanya di mana ya, di Instagram atau di YouTube. Cobek ini kalau kena cabe apakah meninggalkan bekas atau enggak? Nah, kalau untuk cabe bisa langsung hilang ya mams. Asal kalau kita udah selesai nguleknya tuh langsung aja dicuci. Ini gampang banget nyucinya, dibilasnya juga langsung hilang gitu ya mams. Terus kalau untuk kunyit, saya belum pernah ngulek kunyit dicobek ini karena keseringannya tuh saya pakai kunyit bubuk. Jadinya nggak tahu ya. Mungkin kalau pakai kunyit bakalan meninggalkan bekas ya, jangankan dicobek ya, di wajan aja kadang kalau wajannya warnanya terang tuh suka meninggalkan bekas ya mams.
Tapi rasa-rasanya kalau habis dipakai terus kita langsung cuci, nggak akan terlalu susah ya untuk ngilangin noda-noda membandelnya. Nah, ini saya rasanya udah mateng. Untuk lauknya ini saya mau goreng tempe aja sama nanti goreng ayam yang cepet, yang enak dan juga yang praktis-praktis aja ya, Mams. Masak apa hari ini, Mams? Ikutin terus videonya sampai akhir, karena nanti setelah masak-masak ini rencananya saya juga mau belanja terus juga bikin cemilan. Jadi mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat ya. Nah, selesai goreng tempe, lanjut ini saya mau goreng ayam. Tadi ini udah diungkep sebelumnya. Terus biar lebih afdol lagi, ini saya mau bikin sambal ya, Mams. Ini saya siapin ada cabe, bawang merah, tomat, terus juga ini tuh saya habis beli terasi merahnya Teh Santi. Ini gara-garanya waktu itu ngeliatin di TikTok ya. Terus pengen banget kok, rasanya kayaknya penasaran gitu ya terasinya. Kan kalau lagi lihat konten-kontennya Teh Santi kayaknya bikin mukbang ya, Mams. Jadi ngiler. Jadinya ini saya cobain deh biar nggak penasaran lagi. Ini saya pakai dikit dulu karena belum tahu rasanya kayak apa, takutnya terlalu strong, terlalu asin atau apa gitu ya, Mams. Dan ini saya cicip-cicip lagi. Tadi tuh saya tambahin lagi pakai garam, kaldu, terus juga gula. Dan rasanya ternyata maknyus, enak banget. Ini saya belinya di Shopee. Nanti linknya saya tulis di kolom deskripsi ya, Mams. Nah, ini lanjut. Saya mau nyuapin Syakil dulu, Mams. Ini anaknya lagi nonton TV sambil ngeberantakin rumah ya. Alhamdulillah ini sih makannya mau ya, walaupun kemarin sempat panas tinggi tapi makan masih mau walaupun sedikit gitu ya, Mam. Saya khawatirnya tuh kena demam berdarah lagi, tapi kalau demam berdarah tuh biasanya nafsu makannya berkurang karena mual gitu ya. Tapi alhamdulillah Syakil enggak. Kemarin juga sempat ke dokter ya, memang lagi virus, lagi musim gitu, Mam. Nah, ini kegiatan kita agak sore ya, jadi tukangnya udah pulang. Ini sekarang lanjut beres-beres. Ini bersihin ya, area garasi. Garasinya sebenarnya udah hampir selesai ya, cuman di bagian pinggir-pinggirnya masih belum finishingnya, belum dirapiin lagi. Terus ini tuh seharian hujan gitu ya, Mams. Ini sambil saya kasih tahu aja. Progresnya seperti ini, lumayan lama pekerjaannya karena kemarin tuh waktu kita lagi sakit ternyata tukangnya satu orang juga sakit bareng, jadi ini yang kerja cuma satu. Nah, ini udah dipasang ya, untuk potnya dipasang keramik, tapi kayaknya bakalan saya suruh copot lagi untuk bagian atasnya karena ini aduh manisnya kurang cantik, bukan begini maksudnya gitu ya, Mams. Jadi ya mudah-mudahan besok bisa dimengerti ya. Nah, ini untuk pot atau planternya tinggal di finishing nantinya. Terus untuk bangkunya juga udah mulai keras. Udah mulai apa ya? Udah mulai kelihatan lah ya. Ini Syakil lagi asik bantuin beresin garasi. Ini kalau garasinya warnanya putih jadi terasa lebih luas ya. Walaupun bersihinnya jadi lebih harus dua kali lipat. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini untuk bagian pinggir-pinggirnya ini belum selesai di finishing, masih berantakan ya, mudah-mudahan bisa segera secepatnya ya selesai karena udah bosan banget rasanya berantakan terus. Oke, lanjut. Ini sebenarnya kegiatan di hari yang beda ya, Mams. Ini kita lagi ke hypermart. Oh,
Tuh, mau beli sendal nggak? Kecil mah. Bukan nggak? Capek deh kita kesini. Oh my god, ada yang dia incer. Tadi katanya mau beli cupang. Mana lihat? Pada yang ini sama. Berapa? Berapa harganya? Keren. Bagus yang ini gedenya. Mau itu. Coba lihat dulu, lihat dulu. Coba Umi lihat. Ini aku suka daripada yang ini. Oke, selesai tadi kita lihat-lihat dan beli mainan Dino-nya Syakil. Ini sekarang melipir ke bagian supermarketnya. Ini ada beberapa yang mau kita beli. Ini mau beli masker buat anak-anak, buat di sekolah. Terus juga ini mau beli hand sanitizer biar bisa masuk kantong nih. Terus kalian makanannya si Pupu. Beli juga tepung. Ini saya nyari-nyari apa namanya tuh vanilla. Vanilla essence enggak ketemu di sini. Terus beli lemonilo. Beli gula. Terus juga keju, ini saya lihat lagi harga promo nih 9.900, lumayan. Ini saya beli 2. Beli yogurt juga, terus beli smoked beef buat bikin cemilan nanti ya mams. Dan yang lain-lain. Nah iya, ini beli jagung juga buat bikin popcornnya Syakil. Dan alhamdulillah ini kita udah sampai lagi di rumah ya mams. Pengennya sih bikin video beberes belanjaannya, ngerapihin belanjaan, tapi kayaknya capek banget. Jadi langsung aja videonya ke video bikin cemilan. Nah, sore ini lagi mau bikin cemilan makaroni skutel atau makaroni panggang. Ini makaroninya udah saya rebus. Kemudian di sini ada smoked beef, ini saya potong kecil-kecil ya, mams. Untuk nanti isian atau campuran dari makaroninya, bisa pakai smoked beef, bisa pakai daging cincang atau sosis, ayam cincang dan yang lain-lain, atau kornet juga bisa. Dan sayangnya ternyata saya tuh gak punya bawang bombay ya, harusnya tadi beli sekalian, tapi ya udahlah ya, kirain masih ada gitu mam di tempat perbawangan bawang bombay, ternyata habis. Jadi ini saya cuma pakai bawang putih aja. Ini saya tumis-tumis pakai margarin sampai harum. Kemudian saya masukkan smoked beef-nya. Terus saya masukkan juga tepung terigu sekitar 2 sendok makan. Ini dimasak sampai tepungnya itu matang. Terus saya tambahin pakai susu. Nah, ini sebenarnya bisa untuk bikin saus putihnya ya mams, yang di bagian atas nanti, di bagian atas makaroninya. Cuman kayaknya nanti untuk bagian atasnya saya nggak pakein saus putih lagi, ini untuk campurannya aja nanti diaduk. Ini saya tambahin pakai Italian herbs, bisa ditambahin juga pakai pala bubuk, terus lada, garam, kaldu jamur, sedikit gula, terus keju, terus juga ini makaroninya saya campur, saya masukkan ini dalam kondisi kompornya udah mati ya mams. Terus saya masukkan juga sayuran mixnya, terus saya tambahin lagi pakai keju supaya rasanya asin-asin gurih. Terakhir saya masukkan 2 butir telur yang udah saya kocok ya. Ini diaduk rata, kemudian tinggal ditaruh di wadah tahan panas. Wadah kaca seperti ini atau bisa juga pakai aluminium foil ya. Nah, ini
Nanti tinggal ditaburin pakai keju dan siap untuk dipanggang di oven. Ini enak banget buat cemilan, bisa juga buat bekal anak sekolah. Dan yang pasti bikinnya juga gampang banget ya, Mams. Ini bikinnya banyak, lupa kalau ovennya tuh kecil, jadi ya ngantri deh kita masaknya. Tapi gak apa-apa. Nah, ini udah mateng ya, yang satu saya sengaja bakar sampai coklat karena mau langsung dimakan. Nah, yang ini sebenarnya udah mateng, cuman untuk bagian kejunya nanti aja kalau mau dimakan lagi tuh diangetin lagi sampai coklat. Oke deh Mams dan teman-teman semua, saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.